Halo guys, kembali lagi di channel Cuan Official. Di video kali ini saya ingin membagikan sedikit tutorial guys ya, cara mengubah bahasa di iPhone. Mungkin cara ini banyak yang udah tahu guys ya, tapi saya ingin membagikan buat yang belum tahu guys ya, cara mengubah bahasa di iPhone. Jadi caranya cukup mudah. Di sini langsung aja kita ke inti tutorialnya guys ya. Kalian buka pengaturan. Di sini kalian cari pengaturan. Oke. Setelah ke pengaturan nih, bisa dari awal guys ya. Udah ke pengaturan, kalian klik yang namanya general, lalu kalian klik yang paling bawah nih guys ya, di bawah phone ini. Kalian kelihatan nggak di bawah phone ini? Nah ini, lalu kalian klik regular di bawah ini. Di sini ada bahasanya, kalian tinggal klik bahasa, lalu can to Indonesia, lalu kalian tunggu bentar. Oke, berhasil. Jadi cara mengubah bahasa cukup mudah guys ya. Bisa juga kalian ubah bahasa Korea, Tionghoa, Spanyol, Perancis, dan Turki, banyak lagi lah guys ya bahasa yang bisa kalian ubah di sini. Oke, di sini caranya kita ulangi lagi sekali. Buka pengaturan. Mana pengaturan? Oke, di mana pengaturan? Oke, di mana? Oke, di sini pengaturan. Lalu kalian klik yang namanya umum. Lalu kalian klik font atau di bawah font ini bahasa dan wilayah. Lalu kalian klik yang atas. Lalu kalian tinggal pilih bahasa yang kalian ingin gunakan. Oke, gitu aja guys ya cara ngubah bahasa di iPhone. Mungkin video sampai sini ya. Jika bermanfaat jangan lupa like, share, dan komen. See you next video. Bye bye.